Begini, kalau katong sedang panggayong belang, semangat sekali toh. Memang harus semangat, sebab katong ini ada latihan par ikut perlombaan belang. Semua tenaga katong gerakan supaya belang laju dengan cepat. Satu belang isinya 38 orang. Ada yang bertugas panggayong, ada bapak raja, bapak imam, dan ketua adat. Oh iya, belang itu julukan par katong perahu tradisional orang Banda. Kebanggaan katong semua. Dia dikenal gesit dan lincah di lautan. Dulu, belang hanya dipakai dalam upacara adat saja atau untuk sambut tamu kehormatan. Tapi sejak bangsa Eropa datang dan mencoba kuasai Banda Nera, katong pu orang tatua pakai belang par usir dong. Kepulauan Banda ini terletak di Maluku Tengah. Pulau-pulaunya kecil saja, sampai kadang tak dapat lihat di peta. Kalau pane mau datang kemari, dari Ambon pane harus naik kapal lagi, 9 jam lamanya. Atau bisa juga naik pesawat, 45 menit sah, sesampai di Banda Nera. Kecil, tapi potensi kepulauan Banda luar biasa. Tak heran makanya kalau dulu ada orang-orang datang kemari dan akhirnya menjajah. Nah, karena belang pun sejarah heroik perbangsa, makanya setiap tahun katong gelar lomba atau manggarebo belang. Beta salah satu yang selalu jadi peserta. Beta pun nama Idrus Daeng, asal dari negeri Kampung Baru. Negeri itu sebutan katong untuk desa-desa di Banda. Begini suasana katong pun negeri dan negeri-negeri lain di Banda setiap jelang lomba manggarebo belang. Paling rame kah? Saban talai katong semua mau hias belang. Hiasannya mulai dari patung kepala kuda sampai bendera.
Katong yang Manggarebo wajib bawa semua hiasan belang. Warga negeri kampung baru lainnya ikut mengarak. Makanya supasi rame toh. Dari anak-anak sampai bapak-bapak datang parlia katong hias belang. Setiap negeri pung hiasan khas yang berbeda-beda. Kapala kuda hiasan belang katong pun negeri. Pung makna supaya belang nanti bisa meluncur cepat. Macam kuda kalau berlari. Beta juga ada ikut hias. Bagian pasang bendera sa di barang belang. Belang su siap dihias. Bagus sekali toh. Sebelum Manggarebo belang, setiap negeri dibanlah gelar ritual adat, namanya buka puang atau buka kampung. Kalau tiba subuh bunyi, penduduk di masing-masing negeri berkumpul di rumah adat masing-masing. Seluruh warga hadir. Bahkan sekarang, banyak turis mancanegara ikut serta. Semua datang untuk menikmati ritual yang cuma ada setahun sekali ini. Ritual buka puang dimulai selepas waktu sholat isya, pas di malam hari, untuk mengenang para pahlawan yang bergerilya di malam hari. Ini inti dari ritual buka puang. Dan Cakalele tampil menutup acara. Tarian ini lambangkan keberanian dan semangat. Dua hal yang menjadi senjata para pejuang Banda saat dulu mempertahankan tanahnya, menjaga kebanggaannya. Makin dekat waktu lomba, beta pu kampung makin rame sa. Peserta juga penduduk berbagai negeri berkumpul. Warga yang merantau ke seberang pun pulang kampung. Lomba juga menarik perhatian pendatang dari berbagai benua. Dong datang khusus di katong pung pesta budaya, Manggarebo belang. Sebelum mulai,
setiap negeri kasih persembahan tarian. Seperti yang satu ini, namanya Tarian Siamale. Asli dari Banda, penuh dengan makna. Hentakan kaki misalnya, melambangkan kegigihan para pejuang. Gerakan tangan, kasih lihat katong kalau pejuang dulu sekuat tenaga usir penjajah dari Banda. Pokoknya, kalau katong menonton tarian ini su pasti merinding, teringat dengan perjuangan pejuang dulu. Sementara yang lihat-lihat pertunjukan, beta dan peserta lain su siap dibelang sejak pagi. Su jadi tradisi, pantang bagi katong tinggalkan belang sampai perlombaan selesai. Kebiasaan ini juga katong tiru dari kebiasaan para pejuang. Dong selalu bersiap di atas belang jelang pertempuran. Di kompetisi ini, ada 6 negeri yang jadi katong pulawan. Negeri Lontor, Nawasawar, Pulau Ai, Selamong, Wair, dan Pulau Hatta. Boleh cuma 7 belang, tapi panen lihat. Banyak apa yang iring-iringi katong saat lomba. Dong kasih semangat par katong masing-masing negeri supaya dong menang. Mendekati garis finish, semua bataria kasih katong semangat. Su pasti meriah sekali. Sayang, katong pun negeri tak menang. Tapi tak masalah. Yang penting adalah katong terus mewarisi nilai-nilai juang pejuang Banda dulu toh. Ketika dulu bertempur melawan penjajah ling belang. Penjajah datang ke Banda tentu bukan terhadap sebab. Kepulauan Banda terdiri dari banyak pulau, seperti Pulau Banda Besar, Pulau Run, Pulau Hatta, Pulau Ai, Pulau Nera, Pulau Sahril, dan Pulau Nailaka. Setiap pulau punya kekayaan alam luar biasa. Contoh sah Pulau Run ini. Dulu, Run satu-satunya daratan yang hasilkan pala. Dia pun rempah ini jadi rebutan antara Belanda dan Inggris.
Akhirnya, lewat perjanjian Breda tahun 1667, Belanda mundur. Belanda tukar Pulau Rundeng daerah koloninya di Pulau Manhattan kepada Inggris. Pala memang angkat Banda jadi tujuan dunia dalam perdagangan rempah-rempah. Sebelum Eropa, pedagang Asia seperti dari Arab dan Cina sulit betul datang kemari untuk ambil dan jual pala dari Banda. Buat warga banyak negara, pala itu rempah yang penting. Salah satunya, dong pakai para awetkan daging persediaan musim dingin. Masih banyak kegunaan lainnya. Berharga, makanya segenggam pala dulu sama dengan harga emas. Dari Banda, pala menyebar kemana-mana. Jadi, pala yang panen liar di Sumatera, Jawa, atau di mana saja di Nusantara, ya, asalnya dari Banda. Masa berganti, tapi sampai sekarang pala tetap jadi komoditi andalan katong orang Banda. Rata-rata warga punya kabung pala. Beta jua, ini kabung pala katong keluarga punya, warisan turun-temurun. Setahun kabung bisa panen 3 kali. Buat katong, pala adalah tulang punggung kehidupan. Tiga abad lamanya Banda dijajah karena pala. Jadi jang herang toh, kalau di beta pu kampung ini banyak bangunan peninggalan kolonial. Ini misalnya, rumah yang juga jadi tempat pengasingan Bung Hatta. 6 tahun, Bung Hatta menghuni rumah ini setelah dari Bovendigul, Papua. Tepatnya dari tahun 1936 sampai 1942. Selain sang proklamator, tokoh-tokoh nasional lain seperti Sarir dan Iwa Kusuma Sumantri juga pernah diasingkan di sini. Jadi, bisa dikatakan memang, beta pu kampung ini saksi bisu sejarah bangsa. Jejak lainnya, banyak berdiri benteng-benteng pertahanan, salah satunya Benteng Belgika. Belgika awalnya dibangun oleh Portugis di abad ke-16, kemudian direbut oleh Belanda dan namanya berubah menjadi Fort Belgika. Benteng dibangun buat hadapi perlawanan orang-orang Banda. Belanda lalu kuatkan lagi benteng untuk bertahan dari serangan Inggris. Sekarang teradalah yang saling serang, tapi benteng masih tegak berdiri, jadi warisan sejarah. Juga jadi salah satu yang katong akan terus jaga, menjadi pengingat dan penanda kalau katong pu tanah ini pernah jadi rebutan bangsa-bangsa dunia. Selain dari pala, katong orang Banda juga hidup dari hasil laut. Nama saya orang pulau toh, supasi terlepas di lautnya. Tapi katong tak sabarang ambil hasil laut. Katong orang Banda, pantang pakai alat-alat yang bisa kasih rusak laut.
Prinsip ini katong sepegang teguh sejak dulu kala. Bahkan katong pu tradisi yang namanya sasi. Sasi menjadi katong pu etika bersama dalam mengatur pemanfaatan hasil laut. Caranya sederhana sa. Misalnya, katong sama-sama berjanji tar ambil salah satu jenis biota laut dalam waktu tertentu. Kalau ada yang langgar, su pasti kena sanksi dari adat atau dari masyarakat. Makanya kelangsungan hasil laut terjaga. Kalau sebagainya yang untung katong jua toh. Alam Banda memang murah hati. Semua terlepas dari gunung ini. Gunung Api Banda. Sampai sekarang memang masih aktif. Terakhir meletus tahun 1988. Material letusannya buat kehidupan di permukaan dan bawah laut Banda subur. Saking rimbun dan indahnya, tahun 1977 Taman Laut Banda ditetapkan sebagai cagar budaya. Dan tahun 2006, pesona bawah laut ini dapat predikat kawasan warisan dunia. Resmi jadi salah satu taman laut terindah. Sepenggal surga di muka bumi. Tak heran para pencinta selam bolak-balik datang ke Banda khusus buat menyelami keindahannya. Kamon juga harus datang kemari untuk buktikan sendiri. Karena banyak yang bilang begini, jang kamu mati dulu sebelum datang dan saksikan keindahan kepulauan Banda. Indonesia, bagus.